Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Dongeng Indonesia Dosa Kita Semua bagian ke-6. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Bagaimana sekarang ayah mati-matian bekerja di tanggul sawah, mengerjakan sawah ibu? Untuk kepentingan siapa? Untuk anak pamanmu, yaitu adik-adikku juga. Kadang-kadang ayah bercerita bagaimana ia bertemu ular sawah di malam-malam begini. Bagaimana nyamuk banyaknya pada saat begini. Seorang petani sedang menyalurkan air, membagikan air-air itu untuk sawah-sawahnya. Karena aku lahir di sana, di antara petak-petakan sawah. Malam itu Suramah tanpa diminta banyak menceritakan bagaimana rasanya main gobak di dekat langgar Pringombo. Bagaimana indahnya masa kecil. Kalau ingat masa kecil yang tidak banyak cerewet itu, dibanding dengan hidup yang makin susah di masa dewasa, kepingin aku kembali jadi anak-anak, atau kalau tak dapat juga, kepingin rasanya aku mati sekarang juga. Akhirnya Suramah mengakhiri angan-angannya. Kalau anakmu lahir, mana yang kau sukai, laki-laki atau perempuan? Laki-laki juga boleh, perempuan juga boleh. Kukira sama saja. Lebih baik laki-laki, dia akan membela adik-adiknya. Suramah tersenyum, kemudian menutup matanya. Jam dinding kini mengetuk-ngetuk malam yang sedang tidur nyenyak. Bulan terang, langit penuh bintang dan awan kecil-kecil. Malam terang temarang di atas kota itu, kota Tanjung Karang. Ah, di mana saja, desa mana saja, di mana cahaya bulan sanggup menyiramkan sinarnya. Malam terang temarang di atas ubun-ubun sebuah desa yang penuh dengan pohon-pohon bambu. Bulan terang, langit penuh bintang, dan awan-awan kecil meleret sepanjang permukaan buana yang luas, menandakan ikan banyak di laut ketika itu. Itu yang dikira-kirakan oleh petani yang sedang memegang seekor ular yang barusan dibunuhnya. Ia barusan saja memperbaiki saluran air di pesawahan kepunyaan istrinya Romlah. Ketika itu Romlah di rumahnya masih saja diambang ketakutan akan kedatangan Wahab yang mungkin saja dengan tiba-tiba, dan kenangannya pada suaminya yang telah dianggap lenyap itu segera dibunuhnya. Kenangan itu mati terjengkang di depan pintu, tepat ketika Romlah akan keluar rumah malam itu juga. Aku harus memberitahukan hal ini kepada suamiku Madikin, karena Madikin adalah suamiku yang sah sekarang. Ditutupnya pintu rumahnya baik-baik, tetapi rumah-rumah di desa Pringombo tidak memerlukan kunci, karena betapapun jauhnya lari seorang maling, pada suatu saat dimanapun ia berada, selagi masih hidup seorang Pringombo, maling itu akan tertangkap. Perempuan itu dengan keringat di dahi yang berbiji-biji bagaikan butiran timah dalam nyala cahaya bulan. Berjalan meniti tebing-tebing tanggul sawah, Madikin ketika itu sedang memperbaiki saluran air yang tersumbat oleh lumpur. "Mas Madikin," katanya perlahan. Madikin menoleh. "Ada apa malam-malam begini kau kemari?" Romlah ketika itu ditetak oleh suatu kebajikan murni untuk mengutarakan sesuatu, dirangsang oleh pasrah kepada suami yang ternyata kini punya tanggung jawab pada kehidupan. "Aku akan membicarakan hal ini sekarang," katanya. "Apa? Mari kita ke pondok itu." Mereka berdua berjalan meniti pematang menuju sebuah pondok ilalang yang tersembunyi di balik sebuah tebing pematang. Suara air mendesir melalui saluran bambu, suara angin menyusup lai-lai ilalang pondok itu, bagai angin yang mengganggu rambut perawan. Bunyi katak tidak mengganggu. Mereka masuki pondok, sebiji batang korek api menyalakan jerami di depan pondok itu. Dalam sekejap saja nyali api membunyikan gemeretak krisik-krisik daun pisang dan dahan kering dalam timbunan jerami. "Apa?" tanya Madikin. "Masih cukup airnya?"
Kau mau mengatakan sesuatu yang penting? Ya, aku senang dengan kehidupan di sini. Waktu aku masih perawan dulu, aku belum bisa merasakan hidup begini. Keras sekali, Mas. Kau mau mengatakan apa, Rom? Apa ngelindur? Tanya suaminya. Si Mutalib datang dan mengatakan bahwa pamannya telah kembali dari Jawa. Mula-mula telinga petani itu yang bergerak mendengar kabar itu, kemudian matanya kelihatan seperti disentuh oleh sebuah kilatan. Giginya mengunyah-ngunyah bibirnya. Untuk apa dia pulang? Bukankah dia sudah mati? Semua orang tahu dia sudah mati. Romlah membenarkan. Untuk apa dia hidup lagi? Ya, untuk apa? Dia akan merusakkan apa yang telah kita perbaiki. Dia akan merebut kau dari tanganku untuk kedua kalinya, bisik Madikin gemas. Api jerami kelihatan bertambah jingga, bulan tetap terang, langit temarang, bintang benderang. Awan sepotong demi sepotong berlayar laju, dihembus angin buana yang bebas luas di atas. Madikin sedang memandang ke atas itu. Kenapa dulu sampai ada berita yang mengabarkan kematiannya? Suramah mengatakan dia ikut tentara pemberontak. Dari kawannya, ia dengar Wahab mati tertembak. Anakku, bisiknya. Dan ketika dipegangnya rambut istrinya ketika itu, ia seakan-akan sedang membelai rambut anaknya. Suramah benar-benar anakku. Dia tahu siapa asalnya. Dia telah membuat aku tahu siapa diriku. Ketika aku lihat dia besar, aku hampir tak mengenalnya. Karena ketika kau minggat dulu, dia barusan 4 tahun. Ketika dia menjadi gadis, tiba-tiba dilihatnya istrinya. Aku seolah-olah melihat kau ketika gadis dulu. Kupikir begini jadinya manusia, begini cepat waktunya. Dipandangnya langit, langit diam, dipandangnya istrinya, Romlah diam. Ia sendiri juga lama terdiam ketika itu karena kenangannya merayap pada putrinya seorang. Suramah gadis itu telah mengembalikan martabatnya sebagai manusia dan seorang bapak. Kau tahu, Rom, apa yang telah dikatakannya kepadaku ketika menjelang kita rujuk kawin lagi? Ini, Bapak, kalau Bapak betul-betul pulang pada Ibu, Bapak mesti ke sawah. Kalau Bapak ngelamun saban hari, Bapak memikir yang bukan-bukan. Lalu Bapak berjudi. Awas, Pak, kalau Bapak main-main sama Ibu lagi, Bapak akan amah bunuh. Sungguh, Rom, dipandangnya istrinya sebentar. Sungguh-sungguh dia mengancam aku. Kalau seorang lelaki mengancam, akan kutentang. Tapi kalau perempuan mengancam, sungguh-sungguh, tanda ia benar-benar akan memperbuatnya. Romlah mencoba berdiri, tetapi tangan petani Madikin menggenggam biji lengan wanita itu. Mau kemana lagi kau? Mas, sahut Romlah. Kau harus berterima kasih pada Suramah. Mas, bisik Romlah dengan suara yang makin menanjak, berisi buah-buah ketakutan. Kau takut? Romlah mengangguk. Kita terancam. Bagaimana kalau anak-anak itu, Wahardi, Ruhani, dan Sumiati, tahu ayah mereka kembali? Madikin tercengang mendengar itu. Di sela-sela cenungnya itu, ia mendengar suara air yang menari-nari dari seluruhan bambu terjun ke sawah bawah. Dia berdosa. Dia tinggalkan anak-anak yang sudah dibikinnya, lalu ditinggal. 2 tahun dia pergi tanpa kabar berita. Dia berdosa. Aku yang berdosa, bisik Romlah. Mengapa? Aku minggat dulu, tapi itu bukan salahku, bukan? Madikin menjawab pertanyaan penuh minta itu dengan bahasa sederhana. Aku yang salah, karena kau kutampari saban hari. Suramah membuat cerita. Suramah membuat cerita yang bukan-bukan tentang Wahab, sehingga aku benci kepadanya dan aku kembali kepadamu. Madikin berdiri ditariknya lengan istrinya. Mari kita pulang. Sekiranya Wahab berani membuat kerecokan, aku tak segan-segan untuk mencabut golok. Romlah terdiam mendengar ancaman itu, katanya setelah ia mengais-ngaiskan ilalang tanggul yang tumbuh di pematang. Wahab mungkin juga berbuat demikian. Kalian sama-sama lelaki. Memang, ku tahu laki-laki kita lekas naik darah untuk mempertahankan kehormatan dan haknya. Tetapi apa yang harus kuperbuat bila hal itu terjadi? Siapa yang hidup
panggilkan saja ke polisi untuk ditangkap. Anak-anak bagaimana? Tanya Romlah. Mendengar ini, Madikin terdiam. Ia tahu dalam perut wanita itu sedang mengeram benih manusia yang bakal turun di bumi. Madikin masih terdiam sambil berjalan dengan agak membungkuk meniti pematang. Di depannya terbentang pekarangan luas dan kebun-kebun sawo dan nanas memagari. Di rumah segalanya bertumpu pada suatu tanggung jawab anak-anak, hari depan, dan harga diri. Jika yang tiga ini dibiarkan untuk ditelan orang lain begitu saja, laki-laki kami tidak segan untuk mati. Sekiranya timbul yang tidak kita kehendaki, itu bukan karena aku berkepala batu atau berlagak berani, itu karena kau hakku, harga diriku, dan masa depanku, Romlah. Untuk anak-anak itu, aku bertahan. Mereka telah memasuki pagar pekarangan rumah mereka. Di dahan-dahan, pohon sawo kalong-kalong bergantungan dan terbang mercah udara melawan angin. Angin yang sejuk berpiuh ke dalam tubuh kedua orang itu, sepasang manusia yang telah rukun kembali untuk menghadapi hari depannya. Mereka masuk rumah. Di dalam ruang tengah masih terasa bau malam. Madikin memegang bahu istrinya, tangannya membuka dua buah peniti pada dada perempuan itu. Kemudian mereka memasuki kamar mereka dan tidur di tempat tidur mereka. Dari beranda di mana Suramah sedang duduk memandangi jalan Lebak Budi di depannya, dilihatnya sepoi angin pagi mengayun-ayunkan daun-daun ketela pohon dan jagung dan bunga-bunga. Beberapa kali perempuan muda itu menguap sebab mengantuk. Semalaman ia tak bisa tidur karena telah ikut terlibat dalam peristiwa ayah tirinya dan ibunya sendiri. Pikirnya, sebenarnya aku tidaklah berdosa. Ayah tiriku Wahab yang berdosa. Dia seorang lelaki yang tidak bertanggung jawab, meninggalkan anak bini 2 tahun tanpa kabar berita. Dan jika akhirnya aku mengambil jalan yang paling gampang untuk merujukkan ibuku dengan ayahku, itu bukan karena aku benar-benar mengkhianati ayah tiriku, tetapi karena desakan hidup. Kami perlu makan, kami perlu kehidupan ini. Angin masih sepoi mengayun-ayunkan dedaunan dan bunga-bunga di luar. Suaminya Muttalib belum juga selesai mandi, pikirnya. Kalau suamiku pergi juga menurutkan kehendak pamannya, si Wahab yang keladi itu tandanya ia lebih mementingkan pamannya dari aku, istrinya. Tetapi tembang gamelan pada hari pengantinnya dulu menyelusup ke sukmanya ketika ia merasa benci itu. Ia ingat bagaimana indahnya malam pengantin itu. Terdengar batuk suaminya, lagu gamelan malam pengantin lenyap. Suaminya telah selesai mandi. Ia menoleh ke arah lorong pintu masuk. Benar, suaminya telah selesai mandi. Kemudian dalam dadanya mengembang kebanggaan. Suaminya lelaki hebat. Ia bekerja dengan giat di bengkelnya. Terdengar tapak sepatu suaminya. Hatinya kaget. Katalib, mau kemana? Bagaimanapun juga soal ini mesti diselesaikan, jawab Muttalib. Tapi pamanmu orang sombong, kepala batu, dan tidak bertanggung jawab. Dan kau tidak menepati janjimu semalam, membuat dia ngoceh. Biarlah dia ngoceh sendiri, asal soalnya selesai. Ini karena aku terlibat. Muttalib sempat berdiri sesaat ketika itu, dan ia memandangi istrinya dengan pandangan meminta. Pada saat itu, ia merasa berdiri di sebuah simpang jalan yang riuh, dan hampir-hampir ia terkejut ketika istrinya berkata, kalau Katalib mau mengurus pamanmu, uruslah. Aku minta dipulangi kepada ibuku lebih dahulu. Muttalib menghirup napas menahan hatinya. Kenapa kau sampai begitu? Dalam soal ini, aku berdiri di pihak ibuku. Ibuku tak boleh lagi dirampas dari tangan ayahku oleh si Wahab tak bertanggung jawab itu. Aku hormat pada lelaki yang bertanggung jawab, lelaki yang cinta kepada istrinya dengan sepenuh hati, dan bukan kepada yang meninggalkan istrinya untuk kepentingan orang lain. Suramah segera masuk lorong dengan perutnya yang berat dengan kandungan 6 bulan itu, lalu melemparkan badannya ke tempat tidur. Oh, sakitnya. Sakitnya dirasakan perutnya, tetapi lebih lagi sakit hatinya. Air mata perempuan muda itu menyebak di matanya, dadanya dirasakan sesak sekali.
Kita jangan kalap menghadapi soal-soal apapun, kata Mutalib di pintu. Suramah tahu bahwa suaminya sedang berdiri di depan pintu kamar mereka. Ya, kamar inilah dahulu tempat ia menyerahkan masa perawannya untuk menjadi ibu. Pergilah, tak perlu Katalib urus resep dokter ke apotik. Ujung kalimat itu memedihi hati Mutalib. Ia tetap tegak berdiri di ambang pintu dengan tidak sepatah kata keluar dari bibirnya, kecuali Suramah yang tetap muntah-muntah dengan kata-katanya. Antara kita, habis di sini saja. Memang aku telah membohongi ibuku. Aku katakan Om Wahab bermain-main dengan bini orang. Sebenarnya tidak. Bahkan ku katakan ia tidak mengatakan kata-kata itu. Karena kata-kata yang akan dikatakannya akan membuat Mutalib marah. Bahkan ku katakan ia tidak mengatakan kata-kata itu karena kata-kata yang akan dikatakannya akan membuat Mutalib marah atau cemburu. Ia mengatakan kepada ibunya dahulu bahwa Wahab ayah tirinya pernah memegang buah dadanya, sekalipun hal itu tak pernah terjadi. Apa yang kau katakan lagi pada ibumu? Tanya Mutalib. Tidak apa-apa, sudah lampau. Pergilah. Pergilah, Katalib, kepada pamanmu yang sial itu. Terkutuklah kalian laki-laki. Kalian yang tidak memikirkan perasaan istri. Sekalipun perutnya dirasanya berat, ia cobakan juga dengan sekuat tenaganya untuk meloncat dari tempat tidur dan mendorong tubuh suaminya, sehingga Mutalib terloncat keluar kamar. Pintu segera ditutupnya dan dikuncinya kuat-kuat, ia tetap tersandar pada pintu kamarnya sambil terseduh dengan dahsyatnya. Dan ia berkata sepatah dua kata yang tak berarti untuk didengar, tetapi memedihkan untuk dirasakan sendiri. Waktu itu Mutalib masih berdiri di depan pintu. Suramah, pergilah. Dengar dulu, aku pergi sebentar saja. Kau baik-baik saja di rumah ya. Pergilah, kau lebih baik mengurus orang tua bangka yang mau mati daripada anak dalam kandunganku yang mau jadi orang nanti. Soalnya, kata Mutalib pelahan, kau bukan melarang aku pergi. Kau takut menghadapi soal yang nyata ini. Kau seolah-olah merasa berdosa menghadapi pamanku. Suramah terdiam, matanya mendelik membenarkan tuduhan itu. Ya, ya, aku merasa berdosa menghadapi soal-soal yang tak disangka ini. Aku akan mati hari ini, Katalib. Mutalib mencoba tersenyum, sekalipun senyumnya takkan tampak oleh Suramah. Tidurlah sementara. Selesai soal ini, aku akan ke apotik mengambil obatmu. Tidurlah sementara. Aku akan tidur selama-lamanya, jawab Suramah mengancam. Mutalib tahu itu hanya ancaman wanita hamil belaka. Pelan-pelan ia langkahkan kaki menuju beranda, menuju jalan Lebak Budi, menuju segala macam keriuhan jalan-jalan raya, menuju ke hotel tempat pamannya. Sekarang pemirsa, kita ceritakan Wahab. Mungkin karena didesak oleh harga dirinya yang dirasanya ambruk ketika itu, Wahab melihat kepada berek kandila dengan mata mendelik, melihat berapi-api kepada Mutalib keponakannya, lalu nyemproti. Istriku sendiri, telah kau gadaikan? Ia melihat kepada berek kandila, malu tak terkira, kemudian ketawa. Berek kandila menyambut ketawa itu. Tetapi Mutalib sambil menyusun botol-botol bir di atas meja di depannya dan tidak ketawa berkata sungguh-sungguh. Saya tak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga paman dengan soal-soal Bu Romlah. Ia mencoba berdiri tetapi lengannya disambar oleh Wahab. Nanti dulu sambil ketawa. Hahaha, kenapa kau yang jadi ketakutan? Tadi memang aku membentak-bentak Mutalib. Tetapi karena aku tahu harga diri, aku akan rebut apa yang kau bisa rebut, apa yang bisa aku rebut, dan aku memang tidak butuh bantuan kau. Kau boleh pulang masuk bengkel cari duit, sekarang juga. Tali berdiri dengan hati gemetar, kegentaran itu timbul bukan sebab takut pada kesaksian yang bakal terjadi, tetapi sesuatu meluap-luap di dadanya ketika itu sedang ia tak kuasa berbuat apa-apa. Pada saat itu melintaslah sesaat wajah Suramah, kata-katanya yang terakhir tentang tanggung jawab lelaki, sehingga meluncur pula dari bibir Mutalib suara.
Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.